Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Salam jumpa dalam kasih Kristus bersama saya Romo Ansel Olasoni dalam renungan harian Jumat tanggal 22 Juli 2022 pada pesta Santa Maria Magdalena. Ayat emas pilihan kita pada hari ini dari Injil Yohanes bab 20 ayat 17. Yesus berkata kepada Maria Magdalena, "Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Kesetiaan dan ketekunan selalu membuahkan hasil yang indah dan berharga. Maria Magdalena yang kita pestakan hari ini sungguh-sungguh mengalaminya ketika para rasul sepertinya kehilangan harapan dan orientasi. Mereka semua menutup diri dan cemas luar biasa. Maria Magdalena bersama perempuan-perempuan lain justru tampil berani dan setia. Keesokan harinya, ketika bagi para pengikut Yesus merasa sudah tidak ada lagi yang mau dibanggakan, Maria Magdalena tetap datang ke kubur Yesus untuk menghormati jenazahnya. Maka kesetiaan, ketekunan, dan keberanian Maria Magdalena memberikan kepadanya hadiah terindah dalam hidup, yaitu ia menjadi orang pertama yang menyaksikan Kristus yang bangkit. Pengalaman melihat Kristus yang bangkit membuat hidupnya semakin diliputi sukacita yang besar. Kita hendaknya selalu setia dan membuka hati kita untuk melihat Tuhan yang hadir dalam setiap kesempatan hidup kita. Bacalah Injil hari ini, temukan ayat emasmu, dan sharingkan kepada sesamamu. Salam teriring doa dan berkat dari Romo Ansel, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.